Sekarang kita nak pergi tengok jaring yang pasang semalam. Tengok ada hasil ke tak ada hasil. Jaring pasang di sebelah sangka ikan, sebab biasanya kawasan ni dikatakan banyak ikan. Dia duk tumpang makan makanan yang dibagi pada ikan yang dibela sini ya. Kita nak sini. Naik pun naik sikit lah. Tu lah parah tu lah. Haa. Pukul apa dia naik, air naik? Tak, dia sini air hujan wujud. Dia baru tu. Tu ikan apa dia apa eh? Ni. Yang ikan semalam tu kan? Ikan tak, ni ikan lais. Oh lais. Oh nak sama. Dia lain sikit. Ikan lais. Macam gahak, bergohok semalam lah. Bergohok. Nak sama nampak. Ni buka kecil, dah goreng kan. Seko ikan lais. Tu pating ke talapia ni? Anak pating. Oh anak ni. Tangkut tu yang pacok tu. Ikan labau. Yang tu kena. Ikan besar juga. Jawa ni orang panggil lamrai. Lamrai. Oh, lebih kurang Jawa tak? Lebih kurang lampam. Dia sebab dia ikan lampam. Dia lampam Jawa berkahwin dengan ikan kerai. Oh. Ha, tu jadi bawah, lamrai. Bawah tu jadi warna oren. Okey, ini hasil kita. Okey ni. Bahala buat lauk. Mari 5-6 orang pun dah puas. Dapat macam ni pun. Okay, ni dia tengah hasil. Mana-mana yang datang menginap kat sini, kalau tak dapat pancing pun sekurang-kurangnya dapat hasil daripada tahan pukat tepi ni. Dapatlah buat lauk. Ni kalau mari 5 orang memang puas dah ni takat ni pun. Masak asam ke, masak tempoyak ke benda ke. Jadi goreng lah. Ni memang goreng garing gitu je. Okay, sekarang ni kita nak ronde pulau pula.
pulau yang kita nak pergi ni dalam 2-3 pulau lah. Salah satu tempat untuk kaki-kaki pancing sesuai lah. Dia nak duduk di pulau tu, bermalam di situ, bawa kemah, duduk di situ, mancing kat situ, kuat-kuat pancing lah sesuai yang untuk mancing ni. Duduk kat situ, rasa nak balik, hello je pada kita punya tekong. Hello, suruh dia jemput ambil. Mana dia hantar satu trip ni, dia apa, kalau tersilap saya dalam RM50 pergi ke pulau mana nak. Dan dia akan tunjuk lah. Okay. Bye. Okay, kita sekarang dah sampai hampir dengan pulau. Antara tempat yang boleh naiklah darat untuk memancing. Kita akan pusing kawasan sini. Kita tunjuk tempat-tempat kaki pancing yang boleh mari. Kalau mari menginap di rumah rakit Nur Iman, Palu Inai, bolehlah. Ini antara pakej-pakej dia. Ikan memang macam-macam ikan ada. Besar-besar lah tu. Tadi ada yang dapat dalam 5-16 kilo tadi. Banyak pulau kat sini. Kat sini satu boleh. Okey, sebelah situ dia juga. Ini juga pulau yang boleh lepak. Dan sini satu lagi bahagian depan sini, belakang sana. Pulau-pulau ni boleh naik, bawa kemah, duduk sampai pagi pun boleh. Air memang takkan naik lah musim ni. Air takkan pasang. Memang boleh duduk, pasang kemah, duduk, mancing-mancing. Kaki mancing memang terbaik. Kaki pancing lah. Kalau kaki hiking, camping, hiking saja tak ada. Mancing kan. Sekejap lagi kita akan berhenti salah satu pulau dan kita akan naik atas pulau tu, tengok macam mana dia punya landscape kawasan dia tu. Okey, tunggu jap. Okey, kita sampai daratan. Pulau. Okey. Kawasan lapang. Memang sesuai kemah, tapi panaslah. Kalau untuk hemok kat sana ada pokok. Boleh pasang, boleh buat tempat-tempat rehat, boleh tidur. Okey. Mancing di sana. Okey, itu dia, kita tunjuk sikit saja untuk bahagian pulau ni. Kita akan balik terus ke rumah rakit kita. Okay, naik. Okay, sekarang kita dah habis ronda-ronda pulau, tengok tempat-tempat untuk ngai, untuk ngai ikan lah. Okay, pergi lah. Okay. Sekarang kita naik bot, nak pergi pasang menganyuk jaring. Ni salah satu package ah. Siapa yang datang sini pergi menganyuk jaring, dapat hasil berapa banyak, ambil je. Mungkin bagi dua dengan pengusaha ataupun tengok bagi dua dengan tekong. Okey, kita tengok apa yang dikatakan menganyuk jaring tu. Thank you.
kena kesan banjir besar baru ni, eh. Sampai ke sana lebih kurang 10 kaki, 11 kaki naik dia punya tinggi dia. Aras air masa banjir besar tu. Kesan boleh nampak, dia punya warna, warna air, warna tanah tu kesan dekat daun-daun sana boleh nampak dia punya tinggi dia. Okay, sekarang kita tengok cara-cara hanyutkan jala. Di atas kepala sana panas. Dan nampak betapa susahnya nelayan-nelayan cari lauk, berjemur di tengah panas mencari sesuap nasi rezeki untuk anak isteri. Okay, langkah seterusnya pukat dah kita pasang daripada hujung sana. Sampai ke sini jauh jarak dia lebih kurang dalam 200 meter jarak panjang. Kita akan tunggulah, kita akan hanyut sampai kita punya tempat rakit tadi sana. Bila dah sampai ke sana baru ditarik. Tak tahulah tu berapa masa, berapa lama akan makan masa. Duduk di tengah panas, langit cerah. Okey, kita sekarang tarik pukat dan ni salah satu hasil yang pertama. Ampam. Oi, boleh faham. Saiz satu tapak tangan. Okey, terus lagi. RM70 sekilo ni. RM70 sekilo. Jangan sengat tau. RM70 sekilo. Ini bawa setengah kilo kan. Gigi dia. Kalau ikan tapung gigi.